يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله. أستاذنا أستاذ أنوار، متعنا الله بطول حياته والعافية إن شاء الله. حبائبنا العلويين، para أساتذة، para محبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، خير ما أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Saya pertama sekali merafakkan syukur kehadirat Allah yang tidak terhingga senantiasa mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya buat diri kita. Lebih-lebih lagi pada bulan Rabiul Awal ini, atas undangan daripada Al-Fadhil Ustaz Anwar, terima kasih kerana sudi bersama-sama mengundang, menjayakan dan juga menimbulkan kembali bibit-bibit kecintaan, yang mana kecintaan ini kian pudar senantiasa. Bila manusia cintakan sesuatu, kadang-kadang naik, kadang-kadang hilang cintanya. Bila iman pada sesuatu, kadang-kadang naik, kadang-kadang hilang imannya. Begitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hanzalah. Hanzalah itu pernah seketika menyatakan dirinya qad nafaqa Hanzalah, qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah aku, Hanzalah ni dah jadi munafik. Aku ni sudah tak betul. Aku ni sudah tak mengikuti apa yang aku cakap dalam hati dan apa yang aku lakukan. Qad nafaqa Hanzalah. Bila didengar oleh sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, kenapa engkau nyatakan demikian? Kenapa engkau nyatakan engkau telah munafik? Kata Hanzalah, bagaimana aku tidak menyatakan aku munafik? Aku berada di dalam majlis di depan Rasulullah, aku mengingati Allah, aku mengingati syurga, aku mengingati neraka. Tapi bila aku kembali bersama ahli keluargaku, hilang semuanya. Di sini menunjukkan bahawa iman naik dan turun, dan kecintaan kita ini boleh pudar dan boleh kita semarakkan. Maka dalam menghadiri majlis-majlis seperti ini, lebih-lebih lagi di dalam bulan Rabiul Awal, bulan terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau tidak lahir baginda, tidak ada Al-Quran, tidak akan diturunkan Al-Quran. Kalau tidak lahir baginda, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada fardu salat, tidak ada segala-galanya. Daripada bulan yang mulia ini, sebelumnya orang Arab tidak ada kemuliaan pada bulan Rabiul Awal. Ramadan mereka berpuasa, Syawal mereka berhari raya, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, bulan-bulan haram. Bulan Ramadan mereka puasa, bulan Zulhijjah mereka pergi haji. Tapi dilahirkan Nabi SAW khusus pada bulan Ramadan, yang mana tidak ada kemuliaan sebelum itu buat orang Arab. Supaya kemuliaan yang dirasakan pada bulan Rabiul Awal seperti apa yang kita hadiri pada hari ini, tidak disandarkan langsung kepada apa-apa kemuliaan. Kalaulah kita ni bermaulid, kita ini mengingkatkan rasa cinta dan semarakkan kasih sayang ini pada bulan Ramadan, nescaya orang akan berkata, mungkin sekarang ini kita gembira kerana turunnya bulan Al-Quran, kerana bulan ini bulan orang berpuasa, kerana bulan ini bulan Lailatul Qadar. Kalau kita raikan Maulid Zulhijjah khususnya, orang akan berkata, bulan ini bulan orang pergi haji. Tapi pada bulan Rabiul Awal tidak ada keistimewaan lain melainkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpulnya kita pada hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, semata-mata ingin menyemarakkan rasa kasih dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang sering kita dengar ayat-ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu al-'azim. Sungguh telah ada pada dirimu, di antaramu, dari golonganmu, seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat prihatin, sangat berat baginya, berat baginya sesuatu yang menimpa dirimu. Kita ada anak, tuan-tuan.
kita ada isteri. Sesuatu yang menimpa isteri dan anak kita kadang-kadang pun belum berat dalam hati kita. Sesuatu yang menimpa saudara kita di Kelantan belum berat kadang-kadang dalam hati kita menimpanya, menanggunginya, belum berat. Kadang-kadang beratnya sikit saja, hanya semampu doa saja. Tapi kalau Rasulullah SAW, Allah sifatkan azizun alaihi ma'anittum, sangat agung berat sesuatu yang menimpa ke atas diri kamu. Harisun alaikum, sangat prihatin kepada dirimu. Bagaimana kita melihat pada hari ini keprihatinan baginda Rasulullah SAW? Cuba kita lihat, pertama dan utama sekali keprihatinan baginda Rasulullah SAW tidak boleh lari kita melihat pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat, di mana setiap para nabi, bukan orang sembarangan, bukan para awliya, bukan para salihin, para anbiya, pergi kepadanya umat mereka dan manusia pergi kepadanya. Datangi dia, datangi Abul Bashar Adam alaihi salatu wassalam, datangi Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, datangi Kalimullah Musa alaihi salatu wassalam, mendatangi Nabi Allah Nuh, mendatangi Nabi Allah Isa, Ruhullah, minal ulul azm, daripada orang-orang yang hebat dari para anbiya, masih lagi menyatakan diriku. Tuan-tuan rahimakumullah, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan orang pada ketika itu tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah bertanya, tidak berpakaian, bukankah mereka akan tengok satu sama lain dan merasa malu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, keadaan pada hari itu begitu dahsyat sampai mereka dah tak ada pun perasaan demikian. Maaf kata tuan-tuan, saya pernah pergi ke Melaka dan ada masalah dalam hotel. Bilik hotel itu daripada kayu, satu resort. Kayu tersebut dalam berapa meter jauh, macam dekat tandas tu, terbakar pada malam hari jam 11 malam. Terbakar besar. Kayu tersebut terbakar, kayu adalah good conductors of heat, mudah terbakar. Jadi tempat kita pun dikhuatiri mudah terbakar. Rasa-rasa yang terbakar jauh macam itu, jauh lagi keadaan begitu dahsyat. Orang keluar, ada yang tak pakai tudung, ada yang pakai baju tidur, dalam keadaan menangis. Itu api jauh lagi macam tu. Orang dah tak heran nak keluar macam mana dah. Apinya besar betul tuan-tuan. Sebab itu disunatkan kita azan bila nampak api. Tapi telefon ambulans dulu tuan-tuan. Telefon fire engine. Jangan azan tak telefon fire engine. Azan. Kenapa? Kerana api itu memang boleh dikecilkan dengan azan dan hati kita tidak akan dikalahkan daripada syaitan dengan api tersebut. Pada ketika itu tuan-tuan, di depan mata saya tengok semua orang dahsyat, seolah-olah seperti apinya sudah di rumah, padahal jauh lagi. Itu baru keadaan api macam tu tuan-tuan. Bagaimana kalau yaumul mahsyar, dalam keadaan umat daripada zaman Nabi Adam sampai akhir yaumul qiyamah, menantikan, menantikan. Semalam kalau tuan-tuan tengok berita, di Causeway Second Link jam, tuan-tuan, 3 jam, 4 jam, itu sudah mula orang keluar dari kereta panas, panas, upload, marah, kerana penantian 3 jam dalam aircon. Bagaimana penantian di yaumul mahsyar, daripada awal Nabi Yuna Adam sampai yaumul qiyamah, penantian. Maka syafaat Nabi SAW berbentuk menyelamatkan orang yang keluar dari, yang telah masuk neraka. Syafaat Nabi SAW berbentuk menaikkan darjat orang yang daripada syurga yang rendah ke syurga yang lebih tinggi. Dan syafaat baginda kita SAW merupakan mempercepatkan proses penantian di yaumul mahsyar ini. Analaha, analaha. Bagaimana kita tidak boleh menyatakan harisun alaikum? Bagaimana kita nak menyangkal kata-kata dan perasaan baginda ini, harisun alaikum? Orang semua sibuk. Mungkin ayah ibunya dia tak heran. Nabinya dengan umatnya sudah tidak heran, masih fikirkan dirinya sendiri. Kita pun bagaimana, apakah masih kisah ayah, ibu, saudara, kakak, adik, beradik? Kedahsyatan hari kiamat begitu dahsyat. Tetapi justru yang memikirkan orang lain, yang memikirkan selain daripada dirinya adalah Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
faqad sadaqallah haitsu qala harisun alaikum. Benar kata Allah apabila Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sangat prihatin terhadap dirimu. Itu di yaumul mahsyar. Kalau lihat di dalam keadaan kita di dunia, tuan-tuan, kita hidup kadang-kadang ada yang pembersih. Pembersih, cuci-cuci di bawah blok kita. Jangan cakap pasal jiran. Jiran kita saja nama kita tak tahu. Bagaimana nak akhlak yang tinggi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cakap pembersih. Kawan-kawan kita, subhanallah, akhinal karim daripada mana? Bangladesh, daripada mana-mana bertugas. Mereka tinggi di sisi Allah, tidak ada rasa kurang takzim saya pada mereka. Kadang-kadang diri mereka lapar, haus atau sakit, kita tak tahu. Padahal saudara Islam, padahal bukan khadam kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak kecil Yahudi yang merupakan khadamnya. Anak kecil. Dah anak kecil, Yahudi pula tu. Dah Yahudi, khadam pula tu. Apabila sakit, baginda Nabi tahu, baginda Nabi SAW being the most busiest person, menjadi orang yang paling sibuk, paling dituntut oleh semua orang, semua pihak. Nabi ziarah. Nabi ziarah. Bila Rasulullah SAW ziarah, Nabi duduk di sebelah kepala anak kecil tersebut. Di sebelah kepala anak kecil tersebut, dan Nabi menyebut, masuklah engkau agama Islam, syahadahlah engkau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayahnya tersebut di situ tahu kebenaran itu pada agama Islam, ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sebut mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kenal anak mereka sendiri. Tetapi mereka enggan. Al-maghdubi alaihim, enggan untuk menerima kebenaran. Apa katanya kepada anaknya? Ati' Abul Qasim, taati Muhammad. Masuk engkau Islam. Padahal dia tak masuk Islam. Tapi sayangnya dia kepada Muhammad, sayangnya dia kepada anaknya, dia nak anaknya berjaya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Ini haris seorang anak kecil yang Nabi dengar sakit, beragama lain, Nabi ziarah untuk menyelamatkan dia daripada dibakar api neraka di akhirat. Ini yang kita sebut harisun alaikum, harisun alaikum, harisun alaikum. Tuan-tuan kita, saudara-saudara kita makan, minum kita pun tak tahu. Kita saudara-saudara kita bayar-bayar, subhanallah, hebat, manusia-manusia yang hebat yang selalu saya rasa ada di Masjid Khalid ini, subhanallah. Cuba tuan-tuan lihat kehebatannya, bagaimana Islam sangat meninggikan darjat seseorang tanpa melihat kulitnya. Pernah seketika Abu Dzar, sahabat Nabi SAW, berselisih dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni orangnya tidak putih. Jadi Abu Dzar pun menyatakan, ya bena ummi aswad, ya bena ummi sauda, wahai anaknya si ibu hitam. Pergi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menyatakan, aku melihat ada pada dirimu ciri-ciri orang jahiliyah. Antasan Abu Dzar pun taruh mukanya di tanah dan mengatakan, wahai Bilal, pijaklah mukaku sehingga engkau mengampunkan diriku. Tuan-tuan, agama Islam menaikkan darjat semua bangsa, tidak kira apapun warna kulit. Dan dalam pada itu, baginda Rasulullah mencontohkan yang lebih hebat. Apa contoh yang lebih hebat? Lihat seorang Yahudi, seorang khadam yang bukan beragama Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahinya. Ini yang dinamakan haris, prihatin, walaupun bukan hanya keluarga, kelompok dan juga persekelilingannya. Keprihatinan Nabi juga tidak dapat disangkal kita melihat dalam fardu sembahyang, yang mana sepatutnya 50 kali waktu, Nabi SAW masih minta lagi untuk diringankan. Keprihatinan Nabi pada diri kita. Yang mana solat tarawih itu Rasulullah SAW pada malam pertama, kedua, ketiga, keempat keluar berjemaah, dilihat ramai orang berjemaah, Nabi SAW tidak solat di luar, solat di rumah, takut nanti diwajibkan kepada umatnya. Ini keprihatinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam urusan syafaat, tapi dalam urusan ibadah. Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat wa fi kulli wudu. Kalaulah aku tak beratkan, aku tak nak memberatkan umatku, nescaya aku dah minta Allah untuk wajibkan mereka menggunakan siwak, kerana Nabi sangat suka dengan siwak.
Bayangkan tuan-tuan rahimakumullah, inilah yang sering kita sebut harisun alaikum, harisun alaikum, harisun alaikum. Sangat prihatin kepada diri kita. Rasulullah sangat prihatin, sangat berat sesuatu yang menanggungi diri kita. Dan bagaimana kita sebagai umatnya menjawab pantulan cinta dari Rasulullah SAW? Tentunya dengan berselawat. Kerana orang yang banyak berselawat pada Nabi bukan hanya bersama-sama para malaikat. Dia bersama-sama para malaikat sedang melakukan amal ibadah. Jarang kita nak on par dengan malaikat ni, jarang. Malaikat ni ada yang ditugas dekat Baitul Atiq tu, dia cuma tawaf aja 24 jam keluar, tak ada buat benda lain. Kita nak on par sama-sama dengan dia jarang. Tapi ada ibadah-ibadah yang kita boleh bersama dengan dia. Sama standard lah kita kata. Walaupun manusia adalah khalifah yang hebat, tapi ada juga ibadah-ibadah yang kita boleh sama standard. Antaranya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sama-sama dengan para malaikat. Bila mana kita berselawat, kita bersama para malaikat melakukan satu amalan ibadah yang baik. Sekaligus orang yang berselawat itu 10 rahmat Allah turun padanya. Bayangkan tuan-tuan, 10 rahmat Allah turun pada diri kita hanya dengan berkah kita mengucapkan selawat. Orang yang pasti insya-Allah wajibat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendoakan selepas azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-sadiqa al-qa'ima ati sayyidina Muhammad al-wasila wal-fadila was-syaraf wad-darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmud, dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji. Ada orang yang jahil, dia tanya kenapa doakan Nabi bangkit di tempat yang terpuji? Kan Nabi dah hebat cukup, doakan diri engkau sendiri. Dia lupa ini adalah satu perintah Rasulullah. Dan dia lupa kedua, apabila kita mendoakan agar Nabi dibangkitkan di tempat yang terpuji, maka di tempat yang terpuji itulah baginda akan memohon syafaat buat semua manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan, perbanyakkan selawat dekat dengan baginda Nabi SAW. Perbanyakkan akhlak yang baik bersama jiran, tetangga, keluarga, suami, isteri, bersama orang yang kita kenal, memberikan salam, memberikan makan, perkara-perkara yang mudah dan juga yang sangat dipandang tinggi oleh agama Islam, mendekatkan kita aqrabuhum majlisan, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Memperbanyakkan selawat, memperbagusi akhlak, mendoakan dalam doa di antara azan. Ini semua di antara perkara-perkara yang masih boleh kita terus lakukan. Mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tuhmahan-tuhmahan, dan terutama juga mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam tuan-tuan daripada saya ini, sebuah kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya pengajaran. Bahkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar orang ke Habsyah, itu juga merupakan pengajaran. Seluruh kehidupan Nabi SAW ini pengajaran. Kalau kita nak tengok konteks kita di Singapura ni, dekat dengan mana? Period kata Mekah ke period kata Madinah? Ada kata Mekah zalim, ada kata Madinah kita dah ada penguasaan. Tapi kadang-kadang kita lupa Nabi SAW mengirim orang ke kota Habsyah. Di kota Habsyah, walaupun pemimpinnya bukan orang Islam, tapi orang Islam berjaya dan boleh melakukan apa yang dia nak. Segala kehidupan Nabi SAW ni pengajaran. Dan di antara perkara yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah bagaimana Rasulullah bersama isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat mulia, yang Nabi nikahi selepas kematian suaminya Abu Salamah. Kedua daripada mereka sangat saling mencintai. Dan Abu Salamah tercedera dalam peperangan yang membawa kepada syahidnya, walaupun bukan di tempat kejadian perang. Dan dalam kata-kata terakhir antara mereka berdua, mereka menyatakan, kalaulah aku mati, apakah engkau akan nikah lagi? Kata Ummu Salamah, tidak. Kata Abu Salamah, kalaulah engkau mati, aku pun tidak akan nikah lagi. Tetapi kalau aku mati, silakan engkau menikahi lagi. Tak jadi masalah, kata Abu Salamah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha diajarkan oleh suaminya doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Doa tersebut, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Allahumma jurni, ya Allah, berikanlah ganjaran buat diriku atas kesabaran dan atas musibah yang engkau duga diriku. Wa khlufli, dan gantikanlah aku dengan
sesuatu yang lebih baik daripadanya. Doa ini dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dan tanpa diduga dan disangka selepas iddahnya antara orang yang meminangnya adalah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin di dunia dan di akhirat. Menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kemuliaan yang sangat tinggi kepada Sayyidatina Khadijah, kepada Sayyidina Zainab, kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhunna. Jadi tuan-tuan, dengan musibah yang berlaku di negara kita, di negara jiran, dengan pesawat-pesawat, dengan fitnah-fitnah, dengan segala ujian yang melanda diri dan keluarga, banyak perkara yang dapat kita pelajari, banyak perkara yang boleh kita lakukan. Tapi satu sunnah bukti kecintaan kita juga adalah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairum minha. Setiap kali kita ditimpa musibah, Nabi kita mengajarkan kita untuk kuat, bukan untuk menyalahkan takdir. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang membantu kita untuk redha kepada Allah. Ya Allah, ganjarkanlah aku sesuatu yang baik dengan ujian yang telah engkau uji pada diriku. Ini satu kekuatan. Bila kita berdoa, ini satu kekuatan dan sekaligus satu keredaan. Wakhluf li, dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada ujian ini. Sama ada ujian kematian, sama ada ujian kesihatan, sama ada ujian pesawat, sama ada apa segala ujian. Tuan-tuan, marilah kita diuji ini antara sebabnya supaya kita kembali pada Allah, supaya kita merenung betapa jauhnya diri kita daripada Allah, betapa jauhnya diri kita dengan kemaksiatan. Dan marilah dalam ujian yang berlaku ini, pertama yang terukir di bibir kita adalah istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurna fi musibatina wakhluf lana zawjan wakhluf lana khairan minha. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم. سبحان الله.